Oke, jumpa lagi dengan YouTube Belajar Melakra. Ini membahas tentang buah sawit. Gimana sahabat tani dimanapun berada, ini saya tunjukkan. Inilah namanya sawit, jenisnya sawit bulu landak. Jadi sawit ini kurang sempurna, jadi banyak bulu-bulunya ini guys, seperti ini. Nah ini, nah pada umumnya ini katanya sahabat tani itu ditolak oleh pabrik-pabrik sawit karena ini minyaknya sedikit, bobotnya berat, jadi mungkin minus kah gimana, saya kurang begitu paham guys. Nah seperti ini. Nah ini tidak dipakai nih guys, seperti ini. Makanya nih harus diperlukan mendirikan sebuah usaha untuk mengambil minyaknya ini, mungkin dengan pabrik-pabrik mini kah apakah, supaya ada nilai ekonominya. Kalau nggak begitu tidak akan terpakai nih guys. Ini yang ditolak perusahaan seperti ini guys, ini kurang apa ya, kurang menarik karena buahnya sepertinya kurang sempurna ya, seperti ini, kecil-kecil gini guys. Inilah buah sawit bulu landak. Ini bisa dibedakan, ini bulu landaknya ini sangat kerap guys. Kalau sawit bulu landak ini namanya kurang sempurna. Nah, seperti ini sudah nyata ini. Nah, inilah yang tidak di masukkan kategori bagus oleh sebuah pabrik pengolah minyak sawit guys. Jadi harus ada mungkin mini pabrik atau pengolahan lain supaya ini ada nilai ekonominya. Jadi ada bedanya. Nah, ini setelah ini saya tunjukkan buah sawit yang sempurna. Oke. Oke guys, kalau buah sawit sempurna seperti ini. Nah, besar-besar. Ini sempurna, ini tidak ditolak perusahaan guys kalau dijual. Jadi ada, saya baru tahu ini juga dari berita. Ternyata ada juga sawit yang ditolak di pabrik-pabrik CPO karena mungkin kurang memenuhi standar atau gimana, saya juga kurang begitu mengerti. Ini yang seperti ini oke, masuk. Nah seperti ini guys, ini masuk, ini bisa masuk sempurna. Yang tidak seperti itu tadi, nah, ini ada juga contohnya. Kalau ini masuk ini guys, golongan masuk ini. Nah, ini yang tidak masuk saya tunjukin seperti di depan tadi. Nah seperti ini, seperti ini, banyak bulu-bulu landak. Nah, ini kurang begitu banyak mengandung minyaknya guys, jadi tidak diterima oleh perusahaan pabrik buat CPO. Nah seperti ini termasuk oke, masih bisa masuk guys. Ada juga yang sangat sempurna. Sebentar, di sini hanya sebagian contoh kecil saja karena ini sawit-sawit tanaman rakyat guys, jadi mungkin kurang begitu perawatannya karena kesibukan mencari ekonomi lainnya. Ini campur guys, campur juga ada bulu landak. Ini bulu landaknya, inilah pembedanya sawit bulu landak dan bukan. Bulu landak ditolak oleh perusahaan semacam ini tadi. Oke, jumpaan kita sampai di sini. Mudah-mudahan dipahami oleh sahabat tani, khususnya petani sawit.